kami baru saja menyelesaikan rapat sinkronisasi putaran ketiga penyiapan MotoGP bersama dengan Pak Hadi dan Pak Gubernur serta pejabat terkait. Tentunya kami terus siapkan dan dari 9 isu utama matriks kami melihat ada progres yang signifikan dan rencananya Bapak Presiden akan meninjau langsung kesiapan dari MotoGP yang akan menjadi simbol kebangkitan kita, kebangkitan ekonomi tentunya dalam lingkup protokol kesehatan. Dan tadi salah satu yang diingatkan adalah MotoGP ini sangat bermanfaat bagi ekonomi setempat terutama UMKM. Ini yang dipastikan tadi juga Pak Hadi dan Pak Menteri UMKM memberikan perhatian khusus. Demikian update dari saya persilakan Pak Hadi secara singkat mungkin dapat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!